berangkat pasang empat dur sama Kang Agus. Ya ini sudah sampai di lokasi. Lewat tegalnya orang ini lur. Cuaca hari ini bagus banget lur, mendung tapi tidak gerimis. Mudah-mudahan bulannya tidak nampak lur. Kalau bulan nampak itu biasanya ikannya mau makan takut lur, soalnya ikannya takut cahaya. Sungainya besar, alirannya lumayan deras ini lur. Ini kemarin belum poin lur, mudah-mudahan nanti malam poin lur. Ini umpannya lur, ikan betik. Disurutnya oke ya lur. Lah yo. Kalau masang pancing begok harus dipatok lur. Kalau disambar ikan besar biar tidak lepas. Lanjut ke lokasi selanjutnya. Kalau memilih umpan betik itu yang agak besar lur, sekitar 2 jari atau 3 jari, supaya pergerakan di air itu bisa memancing ikan-ikan predator lur. Jangan lupa lur, klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya
supaya kalian tidak ketinggalan video dari Kang Agus TV. Oke, ini dipasang ora kuwi nek. Oh ya enek nek umpane. Masih lokasi yang sama lur. Tuh lihat lur, sungainya begitu besar ini. Usahakan kalau masuk ke lokasi rimbet seperti ini pakai sepatu boot guys. Kalau-kalau ada ular lewat. Pilih. Ada biawak lur. Itu kayaknya terjerat pancingan itu lur. Nek pancing apa piye? Ah itu lur, biawaknya lur. Lumayan besar lur. Wah, tapi tewas lur. Sing kae aja jelek. Oh, ya bener. Oh. Wah, kuwi gede lho iki.
Ya, jadi ini kita ke lokasi yang baru. Ini lokasi baru, Lur. Masih sama yang tadi. Tapi bedanya ini tempatnya lumayan enak lah. Menelusuri pinggiran kali Bengawan Solo. Biawak emang kok nih, lega ya? Biawak emang nok, enang lor. Yang kabeh pancen. Dikit tuh. Lokasinya bagus ini, Lur. Bisa dilihat, Lur. Tukang Agus lagi persiapan bikin pancingan baru. Itu loh.
cukup ora lek umpane. Oke, lanjut besok lagi, Lur. Besok pagi dicek, Lur. Siapa tahu dapat. Oke, sekian dulu video dari saya. Apabila ada salah kata, salah pengucapan dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.